warga Gampong Kedai Padang dan Gampong Ulerakyat Kecamatan Kluwet Selatan Kabupaten Aceh Selatan bergotong royong membangun jembatan darurat dari batang kelapa, Selasa 9 Mei 2023. Gotong royong untuk membangun jembatan darurat tersebut menyusul amblasnya jembatan dan badan jalan akibat diterjang banjir pada Minggu 7 Mei 2023 lalu. Untuk membuka akses jalan, warga dari dua gampong tersebut kompak mengangkat batang kelapa menuju ke lokasi yang akan dibangun jembatan darurat. Sekdes Gampong Kedai Padang, Teku Raja Inal mengatakan, pembangunan jembatan darurat tersebut dilakukan untuk membuka kembali akses menuju kedua gampong yang sempat terputus akibat abrasi. Setelah terjadinya putus jembatan dan jalan lintas antara Desa Kedai Padang dan Gampong, jadi hari ini masyarakat Desa Kedai Padang beserta masyarakat Desa Rantau Binuang bekerjasama untuk membuat jalan atau jembatan alternatif. Yang pasti Pak, persawahan ini otomatis tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat dua desa, juga transportasi menuju ke laut, karena mayoritas masyarakat Desa Kedai Padang juga Rantau Binuang pekerjaannya adalah nelayan Pak. Kita harap kepada pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat untuk segera ditanggulangi jalan-jalan yang sudah putus, juga jembatan, juga sekalian dengan batu gajah. Itu yang paling utama kami harap dari masyarakat Gampong Kedai Padang. Let's go!